Oke, okay, KJ-nya udah ke pick off, double 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 kill dari Link, triple kill dari Link. Oke, okay. Maniac dan Savage. Wow! Savage by Link, baby. Nice, ini bakal jadi obrolan mereka sih pasti. Halo guys, balik lagi bareng gue Aldo, dan kali ini kita bakal nonton di apa namanya Grand Final Smartfren IES, itu ininya gamenya Mobile Legends, dan ini mempertemukan mantan tim antara tim mereka lulusannya pecah utak dan melawan pecah utaknya sendiri gitu. Jadi pecah utak generasi pertama melawan pecah utak generasi selanjutnya yang akan sedang dipantau banyak tim, terutama nama-namanya yang gak asing nih. Di sini ada Coverboy, sorry ini ya, live streamnya agak sedikit gimana gitu karena dari sananya nih. Kalau kalian bisa lihat di sini ada Coverboy, jadi ada Miracle, RZ dan Baymax melawan mantan tanknya, ibarat lawan mantan kekasih. Oke, di sini udah ngeban Kufra. Ngeban Natalia dan Grok. Di sini udah ada ngeban Selena dan Cloud juga. Dan ini ngepicknya, oke, okay, udah dipick Atlas dan Kaja. Ini Nei ini ambil Kufra. Kufranya nih kemarin di MBL sih bagus. Jadi kita coba ya. Kita akan coba lihat. Oke, okay, pick kedua dan ketiga dari mereka kira-kira bakal ngambil support dan offlaner biasanya. Offlaner pasti. Nah, dan ini support. Gak mungkin sih, jarang sih. Oh, Chow-nya Chow ini, Chow Fighter. Jadi, Jawhead sama Chow nih, kiri-kanan. Tetep kayaknya kelihatan mereka bakal main Hyper ya. Karena lagi... Meskipun udah disesuaikan, nggak se-OP patch kemarin, tapi tetap bisa jadi opsi ya, bisa jadi opsi tetap. Jadi nggak monoton Mobile Legend, nggak selalu 1-2-2, tapi bisa 1-3-1, bisa 1-4-0, bisa 0-4-1, banyak lah pokoknya. Terserah gaya main kalian yang pede ya, sama party kalian tentunya. Kalau sama publik, tidak bisa kalian atur. Oke, okay, Xbox udah diambil. Band ketiga dari si pecah utak. Valir. Ya, emang kelihatan sih mereka masih belum ngambil ini sih, belum ngambil support. Kufra pasti akan sisanya mereka udah kebaca. Satu marksman, satu support. Dan supportnya pasti Moon. Nah, Moon-nya ini dia bakal ngambil apa? Itu biasa-biasa aneh, ini bisa fail. Tamus. Respect band kah? Tamus. Sylvana. Marksman masih kebuka banyak. Ada Granger, ada Kari, ada Wanwan. Ada Bruno juga. Sedangkan support kelihatannya masih ada Parsha. Ada... Banyak lah ya. Ada si... Cecilian, wow, unpredictable pick lagi, boy. Wow, hyperlink ternyata ya, hyper carry link ya. Gue kemarin sempat dikoreksi, jadi nggak boleh sebut hyperlink, tapi hyper carry link. Ya oke lah, gue ikutin ya. Sebenarnya itu hanya pengulangan kata nggak sih? Kayak carry itu kan yang carry itu link, jadi hyperlink. Gue hanya mempersingkat itu. Biar nggak bertele-tele. Biar kita ikutin hyper carry link. Harit. Dari pecah otak sendiri pasti main 1-2-1. Karena ada dua core. Harit dan Bruno yang butuh buff. Ya, ini kita bisa lihat sih. Penyesuaiannya. Ya, kalau segi dari segi grafik kita lihat seimbang lah. Nggak ada yang lebih baik. Nggak ada yang lebih diunggulkan. Semuanya sama. Keduanya sama, sorry. Keduanya sama.
komposisi hero-nya semuanya pas. Karena ini grand final ya, balik lagi. Ini BO best of berapa ya? 3 kalau. Best of 3 ya. Oh ya, best of 3. Kita lihat bakal menang berapa? Apakah 2-1? Oke, ini dia kita masuk ke game yang pertama dari Best of 3 series, final ESL Sumsel. Final nih ya. Yang menang dari game ini bakal jadi perwakilan Sumatera Selatan. Nanti dilawan region-region lain kayak ada dari Banda Aceh, Sumatera Utara. Itu semua dicari dan perwakilannya bakal diketemuin di grand final ya. Oke, di sini Hikaru main marksman ketemu dengan cowoknya RZ ya. Chou tuh emang paling enak main di rumput-rumput. Jadi mengagetkan. Apalagi kalau udah level 4 dan flicker. Itu GG sumpah. Kayak gue kecilin aja gak sih? Biar gak terlalu pusing ya. Gue kecilin aja. Haritnya di mid. Kayak Rekka di saat orang-orang udah main hyper carry, dia masih main 1-2-1, sedangkan gila udah disesuaikan, mereka baru main hyper carry. Nah, kita tuh selalu beda dari yang lain, gak ngikutin zaman kita tuh. Linknya agak sedikit maksa ya di sini. Mencoba masuk, dan ada backup dari Cecilian untuk clap, jadi harusnya aman. Sekali jepretan skill satunya tuh sakit banget kalau udah delayed, terutama kalau pro player yang make ya, karena pasti skill level untuk farmingnya udah bagus banget. Oke, first blood didapatkan oleh Miracle Link dengan Linknya. Nah, kekurangan Cecilian sebagai support nih, mananya udah tinggal seuprit, sedih banget, dan memaksa dia harus pulang, harus recall pulang. Kalau enggak ya dia nggak bisa ngapain. Oke, di atasnya dipaksa masuk dalam tower, dan apakah burunnya dipaksa mati? Harusnya mati ya? Nah, nih kau nih. RZ-nya pun gak ke-pick off. Kita untung besar sih di top lane tadi ya. Bruno yang mati, KJ-nya mati. Di bawah kelihatan seimbang antara Xbox dan Jawhead ya. Seperti hari-hari kemarin, di kualifikasi ini, si BMX main fighter. Si BMX main Mike Fighter, Kadita dia, Kadita offlaner. Oke, buffernya belum diambil sama Link, dan nggak mau diambil juga ternyata. Oke, dia memaksa buff biru. Oh, tidak kena. Hati-hati Miracle, hati-hati, di sana ada 4 orang ya. Oke, hati-hati, keluar dengan baik. Atlasnya masih belum ada ulti, jadi agak sedikit tenang ya dalam masuk sekarang. Oke, okay, Kufra aja ke-pick off sama Mirek, sama Harith, dan ditarik mereka. Dua sama. Damage ngumpet di... Nah, sedangkan di top lane sendiri berhasil... Oh, impas ya, satu-satu ya. Kelihatannya Choya berhasil nge-pick off Bruno, tapi karena terlalu nge-dive, akhirnya si Choya juga mati. Tapi itu sebuah keuntungan sih, karena marksman kita pick off 2 kali. Kalau dihitung itu masih untung lah. Oke, turtle pertama berhasil diamankan oleh pecah otak. Mantap. Inisiasi yang bagus karena Linknya mati ya. Jadi nggak berani di contest juga pasti. Dan buff juga berhasil didapatkan tadi. Tadi ada serangan gagal sih. Mau ngerusuh buff birunya gagal itu. Kita bisa bilang gagal. Oke, okay, kita di sini farming dulu aja. Linknya nggak ada buff biru karena tadi habis mati, jadi agak susah untuk loncat-loncat. Mereka gila, mereka nungguin 4 di rumput, Pak. 4, Pak. Lu gila. Nungguin anjir, benar-benar nungguin. Nggak ada obeng. Oh, itu inisiasi bagus tuh kayak gitu ya. Atlasnya maju dengan skill 2-nya. Berharap di situ ada orang, kalau ada orang ditinggal di smackdown, terus flicker ke belakang disambut dengan 3 orang teman lain. Keren, gua mulai mengerti sekarang. Ya di sini kelihatannya si Linknya agak sedikit misa dengan 2 orang temannya ya, Cecil dan Kufra ya. Pakai di sini di pick off nggak juga, karena susah juga nampling
Brunei bakal kontes nggak juga. Di sini kelihatannya berdua main, keduanya main aman ya. Keduanya main aman. Karena balik lagi ini grand final, yang menang bakal menjadi perwakilan Sumatera Selatan untuk grand final Smartfren YS. Dan kalau gue lihat di posternya bakal masuk ke kancah luar Indo ya, kayak mungkin saya deh kalau nggak salah, barang brand lain kalau nggak salah ya, terakhir gue lihat bannernya. Buff Beer-nya udah mau spawn dari Link, jadi tolong jangan war dulu kalau kata Link. Wait, bentar. Kalau gue pakai Link ya. Bentar. Buff Beer gue udah mau... Ah, bakal dirusuhin nih kelihatannya. Karena Buff Beer Harith-nya ada, dan belum mau spawn juga. Dan inisiasi yang bagus dari Atlas. Atlasnya nge-smack Doom 1, Link doang. Dan gagal juga, nggak dapet siapa-siapa. Bagus banget backup dari tim mereka. RZ-nya langsung datang dan malah double kill dari dan triple kill malah dari Link. Oke, ini sedikit blunder. Inisiasinya sebenarnya bagus, cuma nggak ada follow up damage dari pecah otaknya. Dari Harith dan si ininya, si Bruno-nya ya. Bruno-nya dapat lagi, belum tendang dan flicker. Oke. Oh. Tetap masih dapat karena purify-nya kurang pas ya tadi ya. Purify-nya kurang pas, sayang banget. Jadi mau ngomor kena pick off dan buffret dan turtle, kita udah untung banyak sih dari mereka. Dapat kill, dapat buff merahnya musuh, dapat turtle juga, dan buff merah kita tidak diambil-ambil pak. Ini agak sedikit dibuang-buang ya, sayang. Mending kalau gitu masih BMX aja yang di bot lane ambil daripada nggak dipakai ya. Cuma ya tau lah, balik lagi ini kan pro player beda dibanding kita yang tim push rank, ya nggak? Oke, Kufra bakal melakukan inisiasi, bakal dipaksa ke Xbox-nya karena tipis banget. Xbox yang udah jadi aja nggak terlalu tebel, apalagi yang udah dibantai dari early. Wow, cowoknya udah BOD ya, gokil. Dan ngambil potion jauh head supaya nggak dikerjain temennya mungkin dan supaya nggak ngeganggu juga kali ya, takutnya lagi war malah kelempar jauh head. Oke, kita lihat dari pecah otak sendiri, kita harus, kalau gue jadi pecah otak gue akan bilang sih harus regroup karena nggak mungkin mereka war satu-satu karena goldnya pasti kalah banget. Ini belum ditunjukin ya goldnya, tapi gue lihat, gue rasa sih goldnya jauh banget dari segi carry-nya juga, dari Bruno-nya, dari Harith-nya jauh banget pasti, dan gak ada buff juga, jadi harusnya wow, inisiasi yang baik, dapat dua loh Kufra-nya, dua-duanya carry-nya. Oke, gue rasa Atlas gak bakal pakai ultinya karena cuma ada Kufra di sana. Link-nya masih di belakang banget karena Link gampang banget untuk masuk keluar ya, loncat-loncat tembok. Oke, ada inisiasi attack dari Link. Komen, wow, gagal, tiang gagal oleh Kufra-nya, gagal, hampir gak apa-apa, santai. Buff merahnya udah diambil lagi. Bruno yang gak dikasih farming sama sekali ya, karena kalau di late kita harus, kita agak sedikit seram karena cuma ada satu carry, sedangkan mereka ada dua carry. Itu kekurangannya dari hyper carry ya. Hyper carry memaksa satu orang untuk angkat. Kalau satu orang yang jadi carry itu ke pick off terus, ya udah GG parah. Oke, kita lihat sebenarnya udah menit ke-9. Kira-kira bakal nunggu apa ya? Ini clear land dan apa namanya, push tower aja. Dan tapi nggak bakal dipaksa ke tower ketiga karena agak sedikit susah juga. Susah untuk dive-nya sih. RZ dari atas sudah pindah ke bawah karena di atas sudah kosong juga ya. Dah, paling nunggu Lord sih kata gue mah, karena Lord team bentar lagi bakal spawn ya. Atau dipaksa perang. Hati-hati, Xbox udah ngeluarin ultinya. Atlasnya masih nunggu Link-nya di mana. Dan benar saja. Oke, KJ-nya udah ke pick off, double kill dari Link.
triple kill dari Link. Oke, Maniac dan Savage. Wow, Savage by Link, baby. Nice, ini bakal jadi obrolan mereka sih pasti. GG Linknya mir ACL memang terbaik. Ini bakal jadi obrolan mereka pasti di chat mereka ya. Apakah di end? Harusnya sih nggak bisa di end ya, karena nggak ada carry-nya juga. Oh, gila. Sakit banget. Cecilia udah. Baru menit 10 pun udah bisa solo kill KJ ya. Diambil buff merah musuh sama Jawhead. Dan Lord udah spawn. Buff birunya Link juga udah ada. Harusnya mereka ini Cecilia Lord ya. Mau biar memperlancar kemenangan gitu. Skor 15-5. Gila ya, memang kelihatan banget beda kelasnya ya. Gokil, gokil. Perkembangan yang pesat banget dari tim mereka after MDL kemarin. Gokil. Oke, harusnya Lord ya. Harusnya Lord, harusnya Lord. Oke, okay, Kufranya udah di sana ngejagain. Wow, bakal dipaksa apa War 5 lagi kah? Oke, okay, siap. Dan Miracle masuk. Gila lu, mati mereka. 4, oke. Okay. Miracle menggunakan ulti supaya nggak mati. Dan memang tidak mati. Dan, wah, RZ memaksakan. Dan mati juga. Oke, okay, keuntungan yang cukup banyak. Wipe out bahkan. Stiker-stiker dulu sih harusnya. Stiker-stiker, stiker-stiker. Ngeledek dulu, ngeledek. Anjas, dia. Oke, ini dia game pertama dimenangkan oleh Reka Esports. Dan gua rasa sih MVP-nya bakal Link sih, gua rasa. Oke, congrats Reka. Kita lihat MVP-nya siapa. Dan bener aja, MVP-nya Reka dengan poin sempurna ya, 10.00. Oke, kita bakal masuk ke game kedua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe juga. See you on the next video. Bye-bye.